Gubernur Aceh Dr. Haji Zaini Abdullah meresmikan jembatan Lamnyong Banda Aceh Senin 13 Februari 2017. Zaini berharap dengan selesainya pengerjaan proyek tersebut, jalur menuju Darussalam dari pusat kota Banda Aceh dan juga sebaliknya bisa lancar tanpa terjadinya kemacetan. Berkat daripada curhat daripada mahasiswa dan masyarakat seluruhnya di lingkungan Darussalam ini dan sekitarnya, alhamdulillah apa yang kita lihat sekarang telah menjadi suatu realiti, realitas yang kita banggakan. Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, hari ini hari Selasa, hari Senin, tanggal 13 Februari, Jembatan Lamnyong dengan ini saya resmikan. Gubernur berharap dengan berfungsinya jembatan Lamnyong dapat meningkatkan kinerja para dosen, semangat belajar mahasiswa di lingkungan kampus, dan mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah tersebut.